Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian di manapun selalu berada. Apa kabar sahabat di Jakarta? Nah, pagi-pagi seperti ini, jam 7.30 pagi, saya sudah berada di kampus. Nah, pagi hari ini saya terjadwal mengajar dua mata kuliah. Mata kuliah pertama adalah mata kuliah sejarah perkembangan zakat dan wakaf di dunia Islam. Wah, menarik. Kita akan menjelajahi banyak negara-negara Muslim, terutama bagaimana praktek zakat dan wakaf di banyak negara tersebut. Nah, nanti di jam 3 saya akan mengajar mata kuliahnya adalah industri keuangan non-bank syariah. Wah, keren-keren. Kita akan bicara tentang semua lembaga-lembaga keuangan syariah. Bang, wah, keren abis. Nah, teman-teman sekalian, pagi kita datang cerah di hari ini. Matahari cerah, ya, semangat sabtu juga secerah matahari pagi hari ini. Wah, saya lihat lagi pakai oranye. Oranye itu adalah lambang darah muda ya. Darah muda itu adalah semangat anak muda. Hampir banyak logo-logo perusahaan berlambang oranye. PNI, apalagi ke rumah zakat, rumah sakit duit, ada banyak lagi perusahaan-perusahaan besar di dunia. Semangatnya lah, semangat darah muda, tapi tubuhnya sudah mulai menua. Alhamdulillah, tetap semangat terus, tapi kalau kuliah zakat wakaf di Jakarta. Kalau kuliah ekonomi syariah di mana Ustaz? Di Jakarta. Dan dulu ya, saya mau masuk dulu, salam arsenda, salam ekonomi syariah, salam wakaf, salam zakat, salam akurat dari kampus pengapal Quran di Jakarta. Dadah, assalamualaikum, makasih.